Mantan kapten Inter Milan Zanetti membeberkan kekaguman terhadap permainan dan suporter timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia tidak kekurangan pemain berbakat dengan jumlah penduduk terbanyak. Dan hari ini di mana Indonesia mempunyai peluang untuk bersaing dengan negara top Eropa di bawah pimpinan Erik Thohir. Zanetti sendiri merupakan satu dari sedikit pemain yang telah bermain lebih dari 1000 pertandingan resmi seumur hidupnya. Zanetti terpilih oleh Pele sebagai 100 pemain terbaik dunia yang pernah ada. Dalam pertandingan internasional, ia merupakan pemegang rekor penampilan dengan 1145. Dalam pertandingan internasional, ia merupakan pemegang rekor penampilan dengan 145 pertandingan bersama tim nasional Argentina dan tampil dalam turnamen Olimpiade 1996 dan dua kali Piala Dunia yaitu 1998 dan 2002. Di Argentina, Zanetti dipanggil dengan nama Poppy dan memperoleh julukan El Tractor. Setelah kedatangannya ke Italia karena kekuatan, ketahanan, stamina, dan kemampuannya. Julukan lainnya adalah si Kapten, yang merupakan kapten Inter Milan yang memenangkan berbagai gelar prestisius. Zanetti adalah sahabat akrab Erik Thohir. Kata Zanetti, Indonesia memiliki pemain depan dan pemain belakang yang sangat bagus. Lini serang, tengah, dan belakang yang sangat bagus, Indonesia cuma butuh pembinaan yang tepat, terstruktur, dan sistem yang terkonsep. Sepak bola Indonesia sudah sangat bagus. Saya mau bilang sepak bola Indonesia terlihat modern. Lini depan hingga belakang sangat apik. Saya menikmati pertandingan dengan Indonesia ini dalam beberapa pertandingan sebelumnya di FIFA Matchday. Terutama supporter melakukan nyanyian penyemangatnya. Di sisi lain, mantan kapten Inter Milan dan Argentina tersebut mengungkapkan manfaat menggelar uji coba Indonesia melawan negara Eropa. Ini sangatlah penting untuk persiapan timnas Indonesia jelang Piala Asia. Dan pertandingan ini sangat berarti bagi pemain untuk berevaluasi. Kemenangan tim bonus dari permainan yang rapi dan disiplin. Yang terpenting bagaimana kita mencari ilmu ke negara yang sepak bolanya lebih maju. Tutur Zanetti.